Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semuanya, dimanapun berada, semoga hari ini dapat sehat ya. Karena sehat itu mahal dan sehat itu sangat penting, sehingga kita semua harus selalu menjaga kesehatan agar selalu bisa beraktivitas setiap hari. Oke, kali ini saya ingin sebutkan yaitu belajar set pelek Yamaha R15 versi anak SMA untuk kegiatan belajar di rumah langsung praktek. Oke, nah, guys, langsung nah itu orangnya tutorialnya. Langsung disimak ya videonya. Nah, ini anak saya yang ingin saya ajari belajar cat pelek Yamaha R15. Halo Des, sudah siap? Oke, langsung ikuti videonya ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang udah, silakan share video ini bila bermanfaat. Mantap. Pertama, kita ada cat. Ada 3 kaleng cat dari Giton. Lalu kita ada dongkrak mobil. Ini untuk fungsinya untuk membongkar ban depan motor agar enteng ya guys. Terus ada amplas ukuran 400. Lalu ada kartu remi, ini untuk fungsinya untuk masking. Lalu kita ada kunci-kunci untuk membongkar velgnya. Oke guys, langsung ikuti aja ya. Nah, untuk tahapan pertama kita akan copot velg belakang lalu velg depan. Setelah itu kita akan cuci velg. Jadi untuk copotnya kita perlu kunci Inggris sama kunci ukuran 19. Oke guys, langsung diikuti aja. Nah guys, ini udah kecopot, langsung kita undurin aja. Ikuti prosesnya. Nah, karena ban belakang udah kecopot, lalu kita akan mencopot ban depan. Untuk mencopotnya kita akan dongkrak pakai dongkrak mobil. Cuci, kita langsung jemur dan kita lap agar cepat proses pengeringannya. Setelah dijemur, lanjut kita naik ke proses pengamplasan. Setelah permukaan sudah kita amplas semua merata, lalu kita bersihkan dengan kain. Contoh yang sudah diamplas. Nah guys, usahain tuh setelah tahap pengamplasan lalu kita masking, usahain untuk menutup bagian yang tidak dicat ini rapi ya guys, jangan belepotan. Guys, jadi ini sudah selesai naik tahap epoksi atau cat dasar. Seperti ini hasilnya. Lalu setelah ini kita naik warna inti. Oke, langsung kita tunggu. Nah, tahap berikutnya langsung kita naik ke warna silver metallic, yaitu warna inti. Kita kocok dulu kurang lebih 60 detik. Guys, ini tuh hasil setelah naik cat inti, belum di clear ya. Hasilnya seperti ini. Kita cek. Mantap. Nah, satunya ini nih, guys. Setelah kita tunggu dijemur dulu sekitar 10 menit, lalu kita naik
tahap clear. Nah guys, ini sudah tahap pengecatan tintik. Lalu sekarang kita lapis dengan clear. Clearnya ini dari Diton, sama aja. Ya, langsung kita aplikasikan. Ya guys, jadi ini setelah proses clear sudah selesai, tinggal nunggu pengeringan. Setelah kering langsung kita pasang. Mantap.